Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek bersama saya Yusri di channel Anggrek Liar Wild Orchid and Jungle Fan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang ini nih. Iya, Reconstilis retusa. Dia sudah mulai berbunga ya. Iya, sudah muncul bunganya. Ini satu batang ini dia muncul antara 2 sampai 4 tangkai biasanya. Dan ini kebetulan yang muncul ini 3 ini. Yang paling kecil. Jadi ada 2 tangkai setiap musim berbunga. Gitu. Musim berbunganya ini biasanya antara bulan Agustus sampai Desember ya. Iya. Nah, ini kita lihat satu lagi teman-teman, ini yang sudah mulai bermekaran ini. Oh, cantik sekali. Ini tinggal menunggu waktu beberapa hari ya. 3 atau 4 hari ini akan mekar sempurna ini, teman-teman. Dan ini yang sudah mulai mekar sempurna. Ini usia mekarnya ini 2 hari. Ya, ini baru usia 2 hari dari ujung pangkal mekar berurutan sampai ke pangkal batang. Bunganya sangat cantik sekali teman-teman ya ternyata ya. Kalau kita lihat dari dekat seperti ini berwarna putih dengan petalnya itu degradasi berwarna ungu dan kepala putihnya itu mirip seperti apa ya? Kepala burung ya. Iya. Kepala lebah sebenarnya tepatnya itu. Ya, cantik sekali. Banyak semutnya ini. Yang ini ditanam menggunakan media apa, sabut kelapa ya, sabut kelapa, lalu ditempelkan di batang kayu. Nah, ini akarnya yang sedang tumbuh teman-teman. Nah, di ujungnya ini di tudung akarnya itu ada lendir ya. Jadi fungsinya itu nanti lendir itu nanti kalau menempel dia akan mengeras lalu seperti jadi lem di media tanamnya ya. Akar anggrek retusa ini teman-teman mirip sekali seperti akar anggrek vanda ya. Ya karena memang jenis anggrek ini itu masih satu keluarga dengan anggrek vanda ya, berdaun pita dia. Biasanya akar anggrek jenis ini teman-teman itu adalah anggrek yang tumbuh di menempel di batang pohon atau epifit ya. Tumbuhnya itu biasanya dia itu berbatang tunggal biasanya. Dan banyaknya itu berkembang biak dengan cara generatif ya. Jadi bijinya ini termasuk biji anggrek yang mudah tumbuh dan mudah beradaptasi baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Anggrek ini sendiri ditemukan itu di ketinggian sekitar 500 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Banyak tumbuh bahkan di perkebunan juga masih sering ini ditemukan. Itu menandakan kalau anggrek ini mudah sekali beradaptasi. Bunganya sangat cantik teman-teman. Jenis Reconstilis sendiri teman-teman itu banyak sekali subspesiesnya ya. Ada Gigantea, Retusa dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan semuanya itu rata-rata tuh sangat mudah dirawat. Untuk harga sendiri teman-teman umumnya di pasaran itu di nursery dan lain sebagainya, anggrek retusa ini memiliki harga yang sangat terjangkau ya. Ya antara 15.000 sampai 50.000 lah ya, tergantung dari jenisnya. Jadi sangat apa namanya? Sangat terjangkau sehingga banyak sekali yang memeliharanya. Ya, tidak memerlukan pupuk khusus, ya tidak memerlukan treatment khusus ya. Yang penting anggrek ini menempel begitu saja di media tanam dan kelembapannya terjaga. Nah.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.